Jadi inilah rekan-rekan perawat Mas Jawat yang selama ini pernah berdinas di video ya. Iya. Video ini. Ibu apa? Ya mampu aja katanya Pak. Kita dengarkan ini. Alum. Mana? Berapa ya? Berapa sekarang? Ini. Ini dia peserta retakers, nggak tahu dalam rangka apa nanti. Oh ini video perjalanan aja, apa namanya musik. Halo, mereng yuk tuh, mereng. Biar masuk. Mereng yuk. Masker aja buka kalau mau. Biar udah nggak ada lagi masker sekarang. Udah mantap. Dia sedang apa di darah itu akan mengalir. Nah, kalau darah itu stop, maka di situ nanti ini terjadi kematian otot jantung, sehingga jantungnya tidak bisa memompa darah. Kalau nggak bisa memompa darah, alias ia mati, ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, dari PET ini di negara maju usia mereka itu bisa 90 sampai 100 tahun. Indonesia ya usianya itu 70 tahun sudah hebat. Kita akan menuju ke situ. Jadi hari ini saya mau donor darah dalam rangka kereta ker vokasi periode 3 yang dapat oleh pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat terutama para nakes-nakes yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan sekarang saya mau donor darah. Kolesterol itu juga digunakan untuk membangun tubuh. Tetapi
tapi setelah selesai masa pertumbuhan, kita ini dewasa, maka sisanya itu akan lengket di mana? Di pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, seluruh pembuluh darah kita. Nah, jadi ya, yang lengket itu nanti harus kita bersihkan. Nah, kalau dunia ya medis itu kan kita disuruh memakan pengencer darah namanya. Kalau kita makan pengencer darah, darah kita encer ya? Betul. Pembuluh darahnya udah bersih? Belum. Maka kita mendukung ya upaya medis biar kita sehat. Jadi ini adalah ya styrofoam. Ya, inilah ya lemak-lemak yang ada dalam darah kita itu, pembuluh darah kita itu. Nah, ini ya coba kita lihat. Ini adalah namanya omega 3.